Nggak percuma. Film tayang di Hollywood ya. Kalau Cipa nanti segede ini kok tetap sayang. Nanti hatinya. Hi guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku pengen nonton film terbarunya Cipa yang 200 Pounds of Beauty. Itu seru banget deh kayaknya, karena aku pernah nonton yang versi Koreanya dan itu aku suka. Dan aku penasaran gimana remake-nya sama Cipa, pasti seru banget karena dia syutingnya sangat-sangat niat, yang pakai prosthetic segala macem. Harus nonton sih kalian. Ini bakal tayangnya di Prime kalau nggak salah. Cuma sekarang aku mau nonton yang No Barbarnya gitu. Kalau penasaran, tonton terus. Kita lagi mau ke premiernya 200 Pounds Beauty, film barunya Cipa. Semangat. Aku udah pernah nonton. Okay, kita cari dulu ya. Ini kita cuma berdua doang. Mama nggak ikut. Mama? Cipa. Iya. 200 Pounds Beauty. Itu nggak salah film. Film Korea apa Jepang sih? Ntar ya. Kita lagi mau cari dulu. Mana nih? Moi. Cipa. Aku kayak nonton deh waktu itu versi Koreanya kalau nggak salah. Dan bagus banget, nggak sabar pengen nonton versi Cipa. Cipa nih. Mus. Tadi bawah. Ya. Kau udah pernah nonton film versi ininya nggak, yang Koreanya kalau nggak salah? Versi. Iya, versi orinya itu ya. Apa? Iya. Kau belum pernah nonton? Belum. Ini ada versi dari film Korea ya? Iya, bagus filmnya, bagus. Bagus ya? Bagus. Aku tidak sabar mau nonton. Apa? Ini bagus mana? Iya. Ya. Kita sama. Akan review setelah ini ya. Seru banget. Much later. Iya tuh si Cipa lagi bikin konten. Si ya, bangga nggak? Bangga nggak premier ayam? Kalau Cipa nanti segede ini kok tetap sayang? Iya lah, yang punya hatinya. Say, Bambang. Itu dia Teran. Gimana? Pertama kali ini masuk VIP lounge, biasanya artis-artis dong di sini. Di sini buat nunggu ya. Buat nunggu, buat make up, buat ganti baju. Ini tempat orang-orang terkenal di sini semua. Ini aku konsep gede daripada yang di. Yang situ lah. Biasa lebih kecil. Kecil kan? Iya, ini gede banget sih. Sangat-sangat besar. Itu artisnya cantik. Hai! So pretty! Gemas! Sayang, Sils! Terima kasih, Sils! Cantik banget. Ah, lagi ini di lounge-nya. Lagi nungguin. Mau masuk bioskop. Enak sih, gede dan lumayan sepi juga, mungkin karena area VIP kali ya. Gak tau deh, tapi nanti kita nontonnya di mana. Sekarang lagi mau ke studio nih, udah mulai datang ramai. Masih lama. Wow, ini belum mau masuk deh kayaknya. Lagi ngintilin Cipa nih, syuting. Gemes. Twelve seconds later. Iya lagi wawancara nih. Ya sambil nunggu Ichi. Selesai wawancara kita duduk dulu kali ya. Ini gak sabar banget deh pengen nonton. Aku tadi dari tadi belum ketemu sama Ibu Haju, sama Sherina juga belum ketemu. Aku baru ketemu Cipa doang. Kayaknya di sini studionya tuh kayak dua lantai gitu deh. Terus nih aku di lantai di bawah. Terus kayaknya ibu di lantai di atas. Cuma tadi aku nggak ketemu gitu karena ramai banget. Terus sekarang kita lagi nunggu di bawah. Sambil bisa makan. Rambut kenapa ya? Ini kondisikan.
gak sabar sih nonton filmnya Cipa, kayak bakal bagus banget karena dia seniap itu kan. Cipa, ada mic lagi kah? Satu lagi mana buat di depan. Terima kasih Cipa, let's open this night. This is your party guys, this is your watch party. Oh ya. Assalamualaikum semuanya. Hai. Hai Cipa. Makasih buat yang udah datang ke watch party-nya 200 pounds malam ini. Film ini adalah salah satu film yang sangat berarti buat aku karena perjuangan syutingnya sangat luar biasa. Jadi semoga kalian suka sama filmnya. Jangan lupa tanggal 22 Juni nonton lagi di Prime Video. Dan jangan lupa nontonnya jangan yang bajakan. Pokoknya semoga kalian suka sama filmnya. Terima kasih. Number 2 Jukebox yang nulis lagu dan produs Duniaku yang dinyanyiin Cipa Haju. Exciting banget buat kita bisa menjadi part of soundtracknya 200 Pounds Beauty. Dan ini juga pertama kali kita akan nonton filmnya. Jadi sangat excited. Two hours later. Aku rekomend banget sih kalian nonton ini, sebagus itu dan aduh lagunya juga bagus-bagus lagi. Keren. Lihat souvenirnya, dapat kartu. Kayak kartu Pokemon, lucu banget. Ini kartu idol ceritanya. Jamet, gemeng. Nanti mau minta mesti ya. Oh. Lucunya, seru banget. Gimana filmnya? Seru, lucu. Siapa lucu? Iya, siapa lucu banget. Dia gemoyong. Dan alat pertama Rizky. Iya, itu ngeselin banget sih Rizky. Bener loh Ki ya, filmnya bener seru banget sih. Bener-bener bagus dan aku suka sih endingnya juga keren. Karena harus nonton di Prime ya. Prime Video, kalian harus nonton ya, seru banget, sebagus itu. Lagu-lagunya juga bagus, aku suka. Aku mau download tahan sih lagi. Kau suka gak lagunya? Suka. Bagus ya? Aku suka deh lagunya. Kalau lu khusus di Gerami doang. Oh iya? Kayaknya nanti ada gak ya di Spotify yang tertanya di Cipa? Bagus lagunya? Seru banget, kalian harus nonton. Aku suka. Gimana-gimana seru gak ya Rizky Nazar? Visi-visi, karakternya harus visi. Tapi aku pas syuting juga ngakak banget. Enggak lah. Enggak, aku pas syuting juga udah ngakak banget. Ya Allah, kenapa namanya Rizky lagi? Karakternya namanya Rizky. Sampai orangnya masuk rumah sakit. Gila kali. Kalian harus nonton sih film ini cuma demi lihat karakter Rizky itu doang. Tapi itu bagus banget sih. Aku gak nyangka prostetik kamu sebagus itu sih. Bagus banget, kayak bener-bener seamless. Kayak bener-bener kamu gendut banget gitu. Iya. Soalnya aku beberapa kali nonton yang kayak ini kan, apa? Film-film yang kayak gitu juga yang pakai prostetik, tapi prostetiknya kelihatan. Ini seamless banget. Bagus banget sih. Iya, itu perjuangannya luar biasa ya, kawan. Enggak percuma. Film tayang di Hollywood ya. Agak kejauhan ya, jujur. Itu lo terlalu peras menurut gue. Oh iya enggak, maksudnya kamu? Aku kacamata penonton. Iya. Pacar kamu. Iya. Makanya support yang luar biasa untuk aku. Luar biasa loh. Suka, aku suka banget lagu-lagunya sumpah. Makasih. Bagus, catchy banget. Apa tuh memang ingat? Duh, tadi aku keluar masih nyanyiin. Aku dapat foto card idol Shiva. Ngakak banget. Ini cutie. Ini langsung kayak nyimpen di dompet di kantongnya. Tolong ya, itu diapresiasi loh fotokartnya. Dia pertama buka, lucu banget. Itu ada tanda tangan aku loh fotokartnya. Oh iya. Ini kalau dijual mahal guys. Ini. Ada gak ya? Akhirnya ada yang ada. Gak ada deng, berarti kamu kurang spesial. Harusnya ada yang dapat tanda tangan. Aku dapet loh. Yang beruntung, yaudah ntar khusus deh karena aku kenal sama kamu ya. Ntar aku kasih tanda tangan. Iya, aku juga mau gak di tanda tangan. Mama nelpon nih. Aku mau ngangkat dulu ya. 2 hours later. Oke guys, ini aku akhirnya udah sampai di rumah. Dan karena udah malam nih, aku juga udah ngantuk banget. Jadi mau langsung bobo abis ini. Jangan lupa kalian nonton 200 Pounds Beauty Indonesia ya. Seru banget, sumpah.
aku jamin itu lucu banget. Sedih juganya ada, lucunya ada, menghibur banget deh pokoknya. Dan lagunya bagus-bagus, kan wajib nonton, bagus banget. Oke, okay. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye.